Yo, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celah-Celih Channel. Yo, oke, okay. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan keselamatan dan juga rezeki lancar. Oke, okay, langsung aja seperti biasa saya akan share livery yaitu truk Hino 500 Euro 4 ya, tribal. Ini mod dari SCA Official. Dan di sini saya bikin livery standar warna hijau seperti ini, cuy. Langsung saja kita lihat untuk animasi mod ini. Yang pertama yaitu headnya jungkit. Untuk animasi yang kedua itu tanpa muatan ya. Ini muatan kayak gorong-gorong apa paku bumi. Oh iya ya, lubang berlubang ya, pipa ya ini ya. Oke, untuk animasi yang ketiga itu buka kaca sopir dan kernet ya, seperti ini. Untuk animasi pintu kanan kiri terbuka dan ada antena juga ya ini ya di pintu kanan kiri. Oke, perlampuan di sini lampu hazard nyala normal, lampu malam nyala, lampu utama. Oke, kita lihat yang bagian belakang, cuy. Seperti apa? Ini panjang sekali ya. Ini untuk lampu hazard di sini nyala normal, lampu malam nyala, lampu rem juga nyala ya. Dan lampu mundur ada juga. Oke, berfungsi dengan baik semua. Oke, langsung saja kita tes tarikan mod ini, cuy. Oke, saya berada di map Sitinjau Lawi ini ya, cuy. Oke, ini untuk tarikannya tidak terlalu berat ya, seperti ini. Kita pelan-pelan aja. Apakah kuat naik di tanjakan Sitinjau Lawi, cuy, dengan truk Hino tribal yang sangat panjang seperti ini, cuy. Oke, kita sudah memasuki tanjakan ya ini ya. Untuk wipernya di sini nyala ya, berfungsi. Tadi belum sempat coba. Oke, kita speednya 20 km per jam, masih lanjai saja di tanjakan Sitinjau Lawi. Oke, kita akan mulai nanjak dan menikung ya, cuy ya. Nah, seperti ini panjang sekali ya untuk truknya ya, tribal ya. Oke, tidak ada masalah ya, lancar sekali nih untuk nanjaknya. Oke, mantap sekali. Op, wah hampir aja nabrak, cuy. Oke, ini tetap kuat ya, misalnya berhenti di sini langsung kita gas, tetap kuat ya nanjak ya, sih. Oke, mantap sekali nih untuk modnya. Jadi buat kalian yang mau download mod dan livery-nya silahkan kalian cek aja di deskripsi video ini, cuy. Oke, di sini juga ada kon dan juga embernya goyang ya, bergoyang ini keren. Dan juga ini segitiga yang belakang ini yang dicantolin ini juga goyang, sih. Mantap sekali nih ya. Kita lihat untuk interior mod ini. Nah, seperti ini untuk interiornya. Kita nyalakan wiper. Wah, tapi ini enggak menyapu ya wipernya ya, cuy. Coba. Nah, oh, enggak menyapu, cuy, ini, cuy. Oke, kita gaskan langsung. Untuk spion kanan kiri kelihatan ya, kelihatan dengan jelas semua. Dan speedometer nyala, ada GPS nya juga. Interior dashboardnya maksudnya standar. Untuk lampu yang dalam ini di interior nyala juga ya. Oke, mantap sekali. Ya cuy, hujan ya cuy. Oke, coba kita istirahat di sini terlebih dahulu karena hujan. Kita istirahat dulu, cuy. Petirnya sangat keras sekali. Oke ya, mungkin sampai sini aja cukup untuk review mod kali ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah hadir, sudah menonton. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.